perempuan? Dari mana? Dari atas pas. Sekarang kan lagi banyak marah juga poni teh. Kalau menurut teteh itu pandangan teteh terhadap hal tersebut itu seperti apa? Tapi dia kan sekarang mah susah. Susah seperti apa? Dia kan pakai kerudung kan sekarang banyak apanya sih, banyak perhiasnya. Kan pakai kerudung tapi sama aja ke bawahnya mah gitu. Nah itu yang jadi permasalahan karena hukum berjilbab dari Allah itu kan bukan mengikuti tren. Mengikuti tren. Sekarang kan banyak fashion seperti ini, jilbab dengan gaya seperti ini, tapi kita harus lihat loh, kita punya hidup, kita punya pedoman hidup kita yaitu Al-Qur'an. Di Al-Qur'an jelas-jelas Al-Qur'an memerintahkan kita untuk berjilbab menutupi seluruh tubuh kita seperti itu. Ya dah. Buat teman-teman juga ya, dibaca semoga bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih buat apa? Kenang hijab itu apa sih? Kita tahu kan kewajiban para muslim. Terus kalau misalkan kan menutup aurat ya, batasan-batasan aurat bagi perempuan itu dari mana sampai mana? Setahu aku. Iya. Bukan kalau cewek mah tangan doang kan yang boleh, yang boleh kelihatan ya. Setahu aku. Gak tahu juga sama muka aja kan. Jibobi gaya-gaya gitu kan, begitu. Tadi kan pada hakikatnya kan Islam itu berjilbab bukan mengikuti fashion, tapi mengikuti Al-Qur'an. Seperti itu. Kan di Al-Azab juga, wahai Nabi, katakanlah kepada istrimu, anak-anakmu dan istri si perempuan umi, suruhlah mereka mengulurkan jilbabnya hingga menutupi dadanya. Nah seperti itu. Sekarang kan mungkin banyak yang punten yang kayak ditarik ke sini, ininya ke sini gitu. Nah itu kan berarti tidak sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah seperti itu. Menurut teteh apa sih faktor seseorang itu ya pendapat kayak pakai kerudung jipuan kayak gitu, faktornya terpenyebabnya? Mungkin ya sekarang kan zaman modern teh, jadi biar gak ketinggalan zaman aja gitu ya, biar gimana ya, jadi jilbab tuh dipandangnya gak kuno gitu loh, gak kan gitu-gitu aja gitu loh. Kan sekarang banyak yang mikir jilbab teh maaf teroris atau apalah gitu ya, jadi ya biar kekinian kayaknya ya. Justru itu loh yang dianehin, yang banyak mengatakan jilbab, bahwa jilbab itu teroris itu justru orang Islamnya itu sendiri gitu loh. Padahal ya itu yang diperintahkan oleh Allah gitu, itu yang diperintahkan oleh Rasulullah seperti itu. Ya boleh. Jilbab itu bukan sekedar variasi atau apa ya, tapi udah kewajiban. Oh, emang kewajiban seorang muslim cewek harus pandangannya mungkin itu pemikiran lebih pentingin fashionnya bukan dibandingin manfaatnya pakai jilbab gitu. Kan ada ya sekarang tren gitu yang jilbabnya ini ya diginiin, terus dilipat. Terus kan di Quran surat juga udah jelas kalau yang menutup aurat itu sampai dada kalau itu jilbab. Nah, sekarang menurut teteh pandangan teteh gimana sih buat yang dada yang saya juga suka kan ini rambut juga kelihatan ya, jadi ya salah percuma aja sih ya, gimana ya gitu aja deh. Ya udah makasih ya teh atas waktunya ya, kita hanya berbagi aja, berbagi ilmu agar menjadi pribadi yang